Ibu profesional Asia, dimanapun berada, selamat sore dari Singapura. Selamat datang kembali di acara live series *Living Abroad*, sebuah rangkaian acara yang membahas serba-serbi kehidupan rantau di luar negeri. Acara ini dipersembahkan oleh Ibu profesional Asia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ibu profesional yang kesembilan. Jadi dalam kurun waktu satu bulan ini akan ada delapan tema seru yang dibahas dalam rangkaian live series ini. Dan dua pekan yang lalu mungkin teman-teman sudah sama-sama menyaksikan ya sudah ada empat tema yang kita bahas di live series ini. Ada tentang layanan kesehatan di Asia, kemudian kisah long distance marriage dari beberapa member ibu profesional Asia yang terpisah jarak ya oleh oleh, oleh dengan suami. Kemudian ada juga suasana pandemi dan wisata di berbagai negara di Asia. Saya Indri, dalam satu jam ke depan saya akan memandu acara hari ini yang secara khusus akan membahas tentang daily life. Seperti apa sih kehidupan sehari-hari para wanita hebat di perantauan? Untuk teman-teman yang menyaksikan acara hari ini secara live, Silahkan, uh, sapa kami di kolom komentar, sebutkan asal dari mana. Kemudian, jika ada pertanyaan juga boleh dituliskan di sana. Insya Allah, nanti di akhir acara akan saya bacakan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh para narasumber kita pada sore hari ini. Meraih asa, menguntai karya dari empat negara. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan. Kisah dari lima member ibu profesional Asia yang tinggal di empat negara di Asia, yang um, di negara yang berbeda. Ya, jadi siapa aja sih narasumbernya sore hari ini? Saya akan menyapa dulu ya, para narasumber kita yang pertama nih udah hadir nih ya. Yang pertama adalah Mbak Citra dari Jepang. Assalamualaikum, Mbak Citra. Waalaikumsalam Mbak Indri, apa kabar? <laughs> Alhamdulillah, baik. Apa kabar Mbak Citra di sana? Alhamdulillah, baik juga, sehat juga. Alhamdulillah. Di Jepang sekarang udah jam berapa tuh Mbak? Udah jam setengah delapan, udah isa. Jadi lebih cepat gelapnya kan karena mau auto menuju winter. Jadi... Ah, iya ya, jadi, jadi mataharinya terbenam lebih cepat ya? <laughs> Oke, baik. Uh, tunggu ya, Mbak Citra. Aku men kita mencapai <tuk> dulu nih narasumber yang satu lagi, ya. Oke, okay, yang kedua, narasumber saya adalah Mbak Nana dari Malaysia. Halo, Mbak Nana! Halo, assalamualaikum. Waduh! tinggal sekali nih senyumnya <laughs> sehat mbak Nana. Waalaikumsalam alhamdulillah alhamdulillah mbak mbak Nana di Malaysia ya dengar-dengar ini di Malaysia diperpanjang ya mbak eh, apa iya, lockdownnya ya sampai 9 Desember sementara sampai Allah. 9 Desember ya semoga apa namanya pandemi lekas berlalu ya mbak ya jadi Amin, bisa namanya. keluar rumah lagi ya <laughs> oke yang ketiga narasumber saya hari ini ada dari Bahrain. Siapakah itu? Halo. Kita sapa sama-sama Mbak Tami. Assalamualaikum. Halo. Halo Mbak Tami. Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dimana nah ini. <laughs> Alhamdulillah Mbak di Singapura sehat. <laughs> ini tadi di Jepang udah lepas mag uh, udah lepas magrib ya udah mau isya yes. Nah di Bahrain sekarang jam berapa Mbak? Jam setengah dua siang. Oh setengah dua. Jam, jam lagi mau asar. Ah matahari masih bersinar dengan uh, ini ya terang ya di sana ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke Mbak Tami dan uh, narasumber selanjutnya ini dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi ada Mbak Fifta. Halo Mbak Fifta, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayaknya uh, masih terang juga nih ya di Arab Saudi nih ya? Iya betul, masih setengah dua, satu sama dengan UEA. Ya. Oh, satu, satu zona waktu, waktu ya iya. dengan Bahrain tetangga. ya, tetangga ya, tetangga negara ya. Oke, baik, sehat mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, makan siang udah dong berarti ya, setengah dua ya. Udah, ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih, Mbak Fifta Nah, yang kelima nih, uh, dari Saudi Arabia juga ada Mbak Resa. Assalamualaikum, Mbak Resa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ibn. Apa kabar, Mbak Resa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. baik. Jadi gini ya teman-teman ya. Inilah uniknya ibu profesional Asia. Jadi member uh, kami ini tinggal di 18 negara yang berbeda di benua Asia dan dipisahkan oleh tujuh zona waktu, masya Allah. Jadi kalau di Jepang udah gelap nih ya, di Singapura dan di Malaysia nih udah sore menjelang maghrib tapi di Bahrain dan Saudi Arabia masih siang gitu. Jadi sore ini aku tuh bersyukur banget ya. Saya sangat bersyukur sekali bisa berkumpul dengan para wanita hebat dengan segudang aktivitas hariannya tapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi cerita di sini di acara ini. Oke, baik teman-teman, tanpa mengurangi uh, apa langsung aja ya kita ya kayaknya udah pada penasaran nih uh, apa menyimak Bagaimana sih keseharian para narasumber di negara masing-masing? Yang pertama kita langsung aja ya terbang ke Jepang sekarang. Uh, saya mau terbang ke Matsuyama, kota Matsuyama ya Ehmi Prefecture tempat tinggalnya Mbak Citra. Jadi Mbak Citra ini teman-teman uh, merantau ke Jepang dalam rangka belajar studi doktoral ya Mbak Citra ya. Ya betul, uh, betul. Udah di Jepang selama empat tahun, dan Mbak Citra ini uh, mempunyai dua orang anak yang keduanya berusia 12 tahun. Mempunyai hobi menulis, berkegiatan uh, outdoor gitu ya, planning dan organizing. Dan ternyata teman-teman, selain studi, Mbak Citra itu punya banyak banget segudang kegiatan di luar studinya itu. Jadi ada ikut kelas-kelas online, kemudian aktif uh, di karate club master, persatuan pelajar Indonesia, kemudian komunitas LPDP, kampus keuangan Masya Allah banyak banget nih Mbak Citra kegiatannya Mbak Citra, boleh dong diceritain ke teman-teman semua, bagaimana sih kehidupan Mbak Citra sehari-hari di Jepang? Uh, kehidupan sehari-harinya ya sama kayak mamah-mamah lainnya ya, sama mamah-mamah yang lagi sekolah gitu, jadi kalau mm hari-hari -hmm. biasa, weekdays itu uh, pagi ya domestikan Terus setelah anak sekolah, saya juga sekolah kan ke kampus. Uh, sampai uh, sore biasanya anak duluan yang datang. Di sini sih aman ya, jadi anak duluan bawa kunci sendiri. Baru saya sebelum maghrib biasanya saya usahakan pulang. Uh, terus baru domestikan lagi. Uh, kadang kalau sore itu kalau ada kegiatan komunitas ya, online gitu ya, dilakukan gitu. Terus uh, kalau weekend, nah baru itu weekend kegiatan-kegiatan bersama orang komunitas gitu jadi hmm. kayak sekolahnya saya tuh sabtu minggu lah gitu sabtu minggu sekolah ya <laughs> kalau sekolah kan ekskulnya sabtu minggu jadi itu yang, yang dikerjain ya gitu-gitu aja sih uh, ke, tapi seringnya itu ke kampus ke rumah kampus rumah kampus rumah itu aja itu kalau weekday ya jadi kalau weekend biasanya ngapain aja tuh mbak kalau weekend, uh, weekend mbak Cikra. itu uh, kalau ini dari pagi ya dari pagi mm -hmm. tuh jam 7 tuh kadang udah ada meeting meeting sama teman on online jam 7 pagi. Wah. Wow. Uh, mau weekdays, mau weekend uh, jadwal saya tetap bangunnya tuh sebelum subuh, mm -hmm. terus tunggu ya nyiapin sarapan dan lain-lain. Jam 7 udah mandi, udah lain-lain. Uh, disempetin olahraga ya tutup pakai YouTube gitulah olahraga 10 sampai 20 menit supaya tetap mm -hmm. sehat ya. Jadi eh uh, yeah, yeah. setelah itu ya udah baru kegiatan lagi. Nanti uh, biasanya kalau Sabtu Minggu tuh kalau nggak keluar, kalau nggak ketemu orang uh, atau online, biasanya saya beres-beres mm. rumah, beres-beres rumah itu. Mm. <laughs> uh, uh, kalau sebelum pandemi kan biasanya kalau libur besar, libur panjang ya agak panjang kita jalanlah keluar kota. Tapi setelah pandemi ini ya lebih banyak di rumah aja sih, banyak di rumah mm. atau kalau uh, keluar kota yang deket-deket aja yang nggak mesti nginap gitu biasanya sih. Gitu. Oh oke. Okay. Oke, okay. uh, Mbak, Mbak Citra, kalau boleh flashback dulu nih ya, empat tahun yang lalu. Pertama kali merantau, ini kan ke Jepang, ini ya, Mbak? Ya, jadi dulu gimana tuh, Mbak? Waktu pertama kali merantau, uh, ada tasnya gimana? Boleh cerita nggak sama teman-teman? Jadi um, apa yang beda banget itu mungkin uh, adaptasi sama suasana ya tentunya bedanya apa uh, yang tadinya kita dua musim yang musim mm -hmm. hujan dan kering aja tiba-tiba ada empat musim yang waktu saya datang tuh udah 20 derajat jadi datang tuh pas autumn Septemberan mm -hmm. Oktober gitu saya aja kalau di kantor dulu uh, kalau pasang AC 25 derajat itu saya udah suka masuk angin. Tiba-tiba <laughs> datang, datang ke negara yang tiba-tiba udah 20 derajat, jadi ya itu langsung pas dingin ya, langsung kaget gitu. Terus, Tapi sekarang udah terbiasa namanya, udah ini ya, uh, udah terbiasa lah. Uh, terus uh, adaptasi itu sama sepi, jadi mungkin hmm. karena penduduknya Indonesia lebih banyak kali ya dibanding uh, penduduk sini, jadi saya waktu pertama datang karena belum bawa keluarga kan, rasanya tuh sepi sepi banget nggak ada tukang bakso lewat gitu nggak ada gitu kan mm. <laughs> biasanya malam-malam tuh ada kentongan ada ada banyak atau suara sepeda motor gitu. nggak ada gitu jadi nggak ada ya pas sepi banget ini kok sepi banget kok nggak ada yang jualan kok nggak ada yang lewat yang gitu-gitu itu terus tuh um, kemana-mana harus lebih banyak ya bukan harus ya lebih banyak jalan kaki dan naik sepeda mm. jadi lebih banyak gerak lah ya terus lebih tuh, sehat juga dong ya Mbak Citra ya, ya sehat sebetulnya. Sehat. Uh, di awal itu saya enam bulan pertama saya turun 7 kilo. Karena oh, wow. selain karena, selain karena kemana-mana naik uh, sep, uh, banyak bergerak gitu, mm -hmm. juga karena saya nggak bisa masak. Bukan nggak oh, ya, bisa nggak okay. pernah masak selama tujuh tahun terakhir sebelum berangkat mm -hmm. itu kan uh, sibuk kerja, jadi ah uh, kalau yeah, capek yeah. pulang uh, beli aja kan gampang ya di Indonesia yeah, di mana Banyak banyak pilihannya gampang. ya. Uh, terus, nah di, di sini uh, karena kesulitan juga karena mencari yang halal kan nggak semua hmm. bisa jadi mau nggak mau kita harus banyak masak sendiri itu saya yang ngerasakan bahwa apa langsung ya itu turun tadi uh, turun berat badannya ya karena ya, badan, masak juga ya bisanya yang itu itu aja kayak gitu terus uh. awal awal itu uh, cuma numis satu masakan aja uh, bisa sampai seharian dari pagi sampai uh, sore okay. sampai <laughs> kayak gitu gitu ya itu sih adaptasi oh. yang... Itulah yang awal-awal ya, awal-awal. Oke, ini seru nanya. banget ya. Seru banget loh Mbak Citra dengerin ceritanya. Eh, tunggu Mbak, simpan dulu Mbak. Ya. Aku mau ke, ke mas sumber berikutnya. Nanti kita ya, ketemu boleh. lagi ya. Ada banyak ya, pertanyaan ya, lagi ya. aku mau tanya ke Mbak Citra. Boleh, <laughs> makasih banyak ya Mbak ya. Iya, makasih juga. <laughs> Dari Jepang, teman-teman, saya mau terbang ke Malaysia. Uh, ke kota domisilinya Mbak Nana Herlina Permatasari, jadi Mbak, Mbak Nana ini merantau ke Malaysia dalam rangka mendampingi suami, ya Mbak? Ya, ya, untuk kan bekerja juga, di sana, ya, berkesempatan ikut. Uh, merantau karena suami berkesempatan kerja di luar negeri. Iya, alhamdulillah. Nah, ternyata, sel uh, apa sebelum ke Malaysia ini, Mbak Nana juga sempat udah sempat merantau ke Kamboja teman-teman. Dan Mbak Nana ini uh, memiliki dua orang uh, putra dan putri ya, berusia empat tahun dan satu tahun ini masih di bawah lima tahun semua ya, Mbak nana ini luar biasa. Ini aku harus acungi jempol nih, Mbak Nana ini. <laughs> Dan hobinya Mbak Nana itu teman-teman adalah traveling Sama banget nih Mbak kita Mbak Suka traveling Siapa ya yang gak suka jalan-jalan ya oh. <laughs> Dan uh, Selain kesibukan Mbak Nana sehari-hari Mbak Nana juga aktif di beberapa komunitas Nih Mbak Nana uh, Apa namanya Aku penasaran banget nih ceritanya Dengar cerita Mbak Nana Gimana sih Mbak keseharian Mbak Nana di Malaysia Dengan dua balita Kesehariannya biasanya ya seperti Muslimah keluarga Muslim pada umumnya ya kita bangun pagi-pagi subuh nah bedanya kalau kalau kita di sini setelah selesai salat subuh nyiapin anak untuk sekolah biasanya hmm. setelah selesai salat subuh itu saya yang nyiapin sarapan untuk Amira berangkat sekolah hmm. lalu suami yang e, bantu beres-beres Amira siap-siap sekolah mulai dari mandinya sampai ganti bajunya kayak gitu nah Be jadi Amira Ya betul teamwork. Jadi setelah selesai Amira Mani makanan pun udah siap, tinggal nyiapin. Hmm. Terus kita berangkat bareng-bareng buat antar Amira sekolah. Ya bareng-bareng hmm. banget. Jadi yang sekolah satu orang, yang berangkat empat Panther. orang. <laughs> ya. Seru banget ya. Tapi ya, itulah rasanya. Jadi kayak lebih berkualitas gitu ya, mungkin ya. Hmm. Iya, karena uh, waktu ngantar anak sekolah itu kan memang jadi waktu yang seru ya. Terus biar Betul. jadi biar anak juga jadi lebih semangat sekolahnya. Terus mm. karena pulang dari ngantar Amira sekolah itu biasanya kita mampir sarapan dulu. Jadi ngopi-ngopi cantik, pacaran oh. kayak gitu. Pacaran ada plus satu baby ya? Iya, plus satu baby. Oke, okay, mbak Nana boleh cerita nggak dulu kan uh, sebelum ke Kamboja, eh sebelum ke Malaysia ini kan pernah di Kamboja ya mbak ya. Ya betul. Uh, boleh cerita nggak sih mbak ada nggak sih perbedaan kehidupan sehari-hari di Malaysia dan di Kamboja? Kalau Malaysia dengan Indonesia itu lumayan mirip ya mbak ya, jadi nggak hmm. nggak banyak adaptasi lah. Tapi kalau uh, Kamboja dengan Malaysia dan Indonesia itu beda banget dari segi bahasa itu udah beda banget jadi di sana kan bahasa dan tulisannya aja saya nggak bisa baca <laughs> oh yang ada spesial karakter ya mereka ya ya yeah. terus habis gitu uh, di sana cari makanan makanan halal juga kan susah jadi lebih banyak masak hmm. Dan itu kan negara rantau saya pertama, di mana nggak ada pengalaman yang masak tiap hari juga sebelumnya. Jadi ya sama kayak hmm. Mbak Citra awal-awal di sana itu <laughs> uh, lumayan shock karena harus tiap hari banget masak sendiri. Kalau di Malaysia kan masih bisa sering jajan ya, kalau di Thailand iya, iya, nggak ya. bisa. Iya, nggak bisa tiap hari jajan karena ya itu makanan halalnya susah, jadi benar-benar harus bener-bener harus masak sendiri kalau nggak ngebekelin suami juga suami jadi nggak makan siang kayak gitu <laughs> jadi bangunnya harus lebih pagi gitu hmm. tapi waktu itu udah ada Amira belum ya waktu di Kamboja udah jadi waktu kita ke Kamboja itu Amira tujuh bulan ya di sana oh, di sana sebelas okay, okay. bulan sampai Amira umur satu tahun setengah Hmm, begitu. Nah, aku pengen tanya nih, Mbak. Itu dengan dua balita, suami, merantau, gitu ya. Uh, support system kan terbatas banget ya, kalau bisa dibilang. Gimana, Mbak, cara membagi waktunya antara peran domestik dan peran-peran uh, di komunitas? Uh, itu perlu teamwork dengan suami ya, Mbak ya. Tentunya nomor hmm. satu izin. Jadi sebelum kita join komunitas, kita izin dulu sama suami. Uh, boleh nggak aku ikut ini? Kayak gitu. Kalau hmm. boleh, itu artinya suami udah... Uh, mengizinkan dan bersedia membagi waktunya untuk support kegiatan kita kan jadi kalau misalnya oh, yeah, kita yeah, ada betul. acara kayak kayak sekarang ini nih jadi suami yang handle anak-anak kayak gitu <laughs> oke okay. berarti anak-anak nih aman ya sama suami sekarang ya icawa aman <laughs> di playground apa nonton tv nih <laughs> di luar sih ya. Jadi kurang tahu ngapain, jadi udah udahlah pasrah sama bapaknya. Pasrah sama bapaknya. Luar oh, biasa ya, Mbak iji. ya. Justru dengan dengan merantau ini teamwork kita dengan suami ini jadi jadi lebih solid ya karena merupakan satu support system dengan satu sama lain ya kita ya. Iya, betul. Oke. Mbak Nana, terima kasih banget uh, apa ceritanya. Nanti kita ketemu lagi. Uh, okay. Dari Malaysia ini, sekarang aku mau terbang lagi Mbak Nana ke Bahrain. Kita ketemu nanti ya Mbak ya, di pertanyaan-pertanyaan di berikutnya. Makasih Siap. banget Mbak, saya Mbak Nana. Saya tunggu ya. Yuk. Oke, okay. uh, dari Malaysia saya mau terbang ke Bahrain ya. Bahrain ini adalah kota domisili dari Mbak Tami. Hai Mbak Tami, Hello. jumpa lagi kita. Iya. <laughs> yeah. Aku mau bacain biodatanya Mbak Tami dulu ya, untuk teman-teman ya. Oke. Okay mbak Tami ini teman-teman sekarang uh, saat ini tinggal di Bahrain ya dan kemudian uh, merantau ke Bahrain ini dalam rangka mendampingi suami yang sedang bekerja di, eh yang sedang bekerja ya bekerja di sana ya kemudian um, sudah merantau 11 tahun masya Allah lama banget ini 11 tahun sudah merantau ternyata sebelum ke Bahrain mbak Tami pernah di Malaysia dan juga tinggal di Jepang. Nanti kita tanya-tanya nih ya Mbak Tami ya. Hobinya adalah menulis dan traveling, kemudian olahraga kesukaannya adalah berenang. Kelas ke, uh, Mbak Tami juga rajin mengikuti kelas-kelas online antara lain Islamic Studies, Tahsin, Tafsir dan Arabic. Dan Mbak Tami juga uh, aktif di beberapa komunitas. Mbak Tami, sebelum aku ulik-ulik nih, <laughs> uh, profilnya uh, menarik banget. Boleh dong Mbak Tami cerita kepada teman-teman gimana keseruan Mbak Tami di Bahrain? Uh, seperti yang lainnya juga, sa karena saya tinggal di uh, luar negeri. Oh, sebelumnya mungkin saya perlu ceritakan dulu nih, Bahrain, karena hmm. mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Bahrain itu di mana sih. Bahrain hmm. ini adalah salah satu negara GCC yang terletak di antara Saudi Arabia dan Qatar, dan dia uh, ukurannya sangat kecil, nomor tiga, terkecil setelah Maldives dan uh, Singapura. Jadi, bisa hmm. dibayangkan ya, dari ujung ke ujung, mungkin 30 menit udah bisa. Uh, dijelajahi. Ya? <laughs> iya. Nah, e, lalu e, keseharian saya e, selain urusan domestik di rumah, saya juga mengajar anak saya yang berusia empat setengah tahun yang kebetulan saat ini homeschooling karena e, pandemi ini. Jadi sekolah di rumah bersama saya selain itu juga saya biasanya kalau Sabtu Minggu kalau di sini liburnya Jumat Sabtu ya weekend itu saya keluar bertemu dengan teman-teman Indonesia yang lumayan banyak di sini dan karena ukurannya sangat kecil itu jadi kita selalu bertemu dimanapun hmm. itu. Oh, banyak ya, juga ya ternyata ya, mbak ya, di orang uh, ya, teman-teman Indonesia ada di juga, ya untuk orang Indonesia di sini. Oh, oke okay, oke, okay. masya allah. Ini berarti anak-anak uh, sebetulnya sekolah di uh, sekolah formal di sana, tapi karena pandemi sekarang jadi di rumah semua, begitu ya, mbak Tami? Betul. Anak pertama saya seharusnya bulan September ini masuk sekolah, sudah register, hmm. tapi karena pandemi akhirnya kita withdraw dan sekolah bersama saya. Kalau anak kedua saya baru berusia satu tahun. Oh oke okay, oke okay. baiklah Mbak Tami menarik banget nih tadi kan Mbak Tami udah pernah tinggal di Malaysia udah pernah tinggal di Jepang dan sekarang di Bahrain ya. ya uh, boleh nggak sih Mbak diceritain bedanya apa di antara ketiga negara itu? Oke okay. uh, waktu itu paling lama sebenarnya di Malaysia ya uh, sekitar sembilan hmm. tahun saya di Malaysia dan Malaysia Wah, itu udah kayak taken home gitu buat saya. Uh, saya kuliah S1 S2 kemudian menikah dan melahirkan anak pertama di sana kemudian uh, sempat di Jepang juga 6 bulan dan uh, kemudian pindah ke Bahrain selama satu tahun kalau uh, berbicara tentang perbedaan uh, tentunya berbeda banget ya uh, antara Indonesia Jepang Bahrain Malaysia gitu Malaysia, kalau Indonesia hmm. sama Malaysia mirip-mirip lah, tapi ketika di Jepang, it's extremely different. Kita, hmm. kita berada di komunitas non Muslim yang tentu saja berbeda uh, keyakinannya, makanannya, cara beribadah dan lain sebagainya. Kemudian datang lagi ke Bahrain yang juga sangat berbeda, uh, gurun, padang pasir, tandus, extremely hot. Gitu. Uh, itu bisa sampai berapa tuh Mbak? Paling paling panas tuh bisa sampai berapa Kalo tuh? Kalau summer oh, iya. di sini bulan Juli ya bisa sampai hmm. sekitar 50. Aduh, panas ya. Allah, itu di rumah aja dan, berarti ya. Iya, kita di rumah aja jadinya dan biasanya summer itu eh uh, electric bill kita naik oh, signifikan. Iya kita pakai ya. terus. Iya dan memang kita uh, mengurangi uh, aktivitas untuk keluar karena memang panas banget dan berbahaya untuk kesehatan kan. Ya, betul. Jadi kita stay at home. Hmm. Kalau sekarang nih mbak, sekarang ini berarti musim apa nih di sana? Kalau sekarang sebenarnya kalau di negara empat musim itu ya udah, udah masuk uh, apa autumn to winter, winter ya. ya. Tapi hmm. di sini kerasanya 29 <laughs> Oh, okaylah, Jadi tapi masih, mirip kayak di Indonesia. <laughs> Jadi nggak 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 apa namanya nggak minimal nggak panas panas banget ya Mbak? Masih aman berarti ya. <laughs> iya. Oke okay, Mbak Tami simpan dulu ya Mbak cerita serunya nanti aku tanya-tanya lagi ya. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih Mbak Tami. Jumpa lagi nanti ya. Oke okay, teman-teman dari Bahrain saya mau terbang lagi ke negara tangganya yaitu Saudi Arabia. Saya panggilkan narasumber saya Mbak Fifta. Nah Mbak Fifta, sebelum aku tanya-tanya nih, aku mau bacain dulu ya uh, narasum, uh, sorry uh, biodatanya Mbak Fifta ya. Oke okay. okay, Mbak Fifta ini tinggal di Udailiyah Ahasa, uh, merantau ke luar negeri dalam rangka mendampingi suami yang sedang bekerja di sana dan sudah merantau selama 10 tahun. Masya Allah, ini mirip-mirip Mbak Tami ya, udah lama banget nih ya merantaunya yeah. ya. Dan Mbak Fifta ini memiliki tiga orang putra dan putri ya, 9 tahun, 7 tahun dan lima tahun. Uh, hobinya membaca dan jalan-jalan. ini kayaknya banyak banget ya yang hobinya sama nih ya jalan-jalan ya mbak ya. <laughs> kemudian olahraga kesukaan jalan kaki dan zumba. <laughs> dan mbak Fifta ini sedang aktif di beberapa kelas dan komunitas antara lain ibu profesional dan um, sports association di tempat kerja suami ya mbak Fifta ya. oke okay, mbak Fifta tinggal di Saudi Arabia. kayaknya kalau aku uh, Bayangkan gitu ya Bahrain dan Saudi Arabia itu mungkin geog secara geografis mirip-mirip ya gurun mirip -mirip. gitu ya Mbak ya. Ah, iya iya. <laughs> uh, ya, boleh nggak sih Mbak ceritain kesehariannya bagaimana tuh Mbak? Di Saudi Arabia. Uh, iya, karena uh, secara geografis memang mirip-mirip ya. Kebetulan kami tinggal di Saudi bagian timur yang kalau panas maka di seluruh Saudi itu kami yang paling panas. Kalau tadi oh, mbak Tami bisa 50 okay. ya, kami bisa mm -hmm. 53, 54. tiga, lima puluh Jadi nah, wow. kalau lagi dingin uh, maka akan sangat-sangat dingin, lebih dingin lagi dibanding yang lain gitu. Hmm. Um, <laughs> lebih ekstrim berarti ya mbak ya? Iya betul. Jadi dia memang uh, suhunya lebih ekstrim gitu. Terus uh, mm -hmm. kami tinggal itu di Mm. di perumahan yang kalau mm. bisa dibayangkan gitu sejauh mata memandang di keluar dari perumahan itu hanya padang pasir satu jam mm. kemudian baru ketemu kota lain jadi betul-betul kesarihannya ya ya di sini gitu di dalam perumahan mm. ini yang kamu lagi kamu lagi eh kamu lagi <laughs> kemana pun ya udah kita kita aja gitu betul-betul mm. di dalam uh, dalam compound gitu dalam perumahan mm. kita aja Hmm. Oke, okay. jadi gimana tuh, Mbak? Keserian Mbak Vita dari pagi, kemudian sampai ke malam hari, gitu gimana? Eh, uh, apa ya karena uh, fokus sama anak-anak di rumah hmm. gitu, dengan kegiatan. Jadi, ya betul-betul mau fokuskan diri uh, sebagai ibu gitu, mendampingi anak-anak, <tuk> ya, mendampingi anak-anak. Hmm. Terus, karena memang kami seperti di dalam uh, sangkar gitu kan, jadi harus pintar-pintar, <tuk> ya, harus pintar-pintar untuk... Uh, supaya nggak 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 stres gitu supaya nggak mm -hmm. bingung aduh apa nih gitu jadi ya uh, dari pagi um, ikut kegiatan anak-anak uh, sekolah saya masak dan segala macam nanti jam 11 sekolahnya itu jam 11 uh, untuk makan siang semua anak pulang ke rumah karena memang oh, sekolahnya di yeah, dalam yeah. compound kan ya. oh yeah, deket ya dekat uh, okay. ya oke jadi sekolahnya di dalam compound semua anak mm -hmm. dipulangkan oleh guru untuk uh, makan siang di rumah baru nanti kembali lagi ke sekolah sampai mm -hmm. jadi ya kegiatan kami seperti itu, ibu-ibu oh anak sekolah, kita ngopi-ngopi oh. oh ini udah mau di dalam kampung juga ada ya mbak tempat ngopi ya, tempat ngopi-ngopinya ya, ya harus gitu oke oh, <laughs> oke okay, okay. bareng atau sepedaan bareng gitu, jadi Sesama kita kita di sini saja. Banyak banget ya kegiatan di sana ah, ya, Mbak ya, betul. untuk anak-anak pun ya. Oke, okay, jadi uh, Mbak Fita, jadi kan fokusnya tadi bilang eh uh, mendampingi anak-anak uh, ya, hmm. memasak, bare dengan segala macam aktivitas domestik ya. Hmm. Dan saya mendampingi suami. Terus me time-nya ngapain sih, Mbak? Kepo nih aku. Iya <laughs> karena karena mungkin karena kita di dalam compound me time-nya ya seperti hmm. tadi. Jadi oh anak-anak udah sekolah, ayo kita uh, arisan di kafe uh, sebelah belakang rumah ya cuma di situ. Hmm. Uh, gitu. Jadi me time-nya kayak gitu untuk mumpulnya uh, gitu. Terus saya juga suka karena di sini cuman kita-kita aja ya. Jadi sekolah pun welcome banget dengan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya saya uh, uh, ini anak-anak uh, di sekolah ingin ini ah ke sekolah ah gitu. Terus oh lagi ada acara di perpustakaan, ah aku juga ah di perpustakaannya juga gitu. Oh, boleh ya? Ikut. Justru boleh ya boleh banget. Uh -uh. Jadi kadang sampai sampai ketiduran baca buku gitu. <laughs> di perpustakaannya kan besar banget gitu, saya suka mimpi mm -hmm. gitu, sambil baca buku gitu. Karena memang itu suka banget gitu. Uh, atau enggak lagi nungguin anak-anak uh, main bola gitu, oh, saya baca buku di pinggir lapangan. Karena juga suka baca tadi hobinya ya. Betul, jadi itu jadi apa tersupport banget sebenarnya dengan uh, kegiatan anak-anak yang banyak, jadi saya menemani mereka sambil di pinggir lapangan sambil baca buku itu me time justru itu ya kuncinya jadi anak-anak itu dibiarkan occupied dan <laughs> sehingga kita juga punya banyak me time ya Betul. wah ini aku banget banget mbak Vita buat aku terima kasih Betul. loh ya <laughs> tipsnya oke okay. baik teman-teman um, mbak Vita Nanti aku mau tanya-tanya lagi, tapi sekarang mm -hmm. aku mau ke Mbak Resa dulu ya. Nanti Bye. kita ketemu lagi Mbak Fifta. Terima kasih. Bye. Oke, okay, uh, tetangganya Mbak Fifta nih uh, satu kota ya, satu kota tapi beda area ya. Uh, ada Mbak Resa. Halo Mbak Resa. Halo Mbak Indri. Ya, assalamualaikum Mbak. Aku bacain biodatanya dulu Sina. ya, dulu ya. ya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, Mbak Resa ini tinggal di Riyadh ya, uh, merantau ke luar negeri dalam rangka mendampingi suami dan uh, anaknya saat ini ada tiga ya Mbak ya, usianya tujuh ya, tahun. Allah lima tahun delapan bulan dan tahu tahun, masya allah ada yang masih bayi, <laughs> luar iya. biasa. Kemudian olahraga kesukaannya jalan kaki dan senam. Mbak Reza ini juga aktif, aktif mengikuti kelas-kelas online dan komunitas seperti kelas-kelas ibu profesional, kelas-kelas empati, kemudian komunitas ibu cegah tunting dan komunitas emak planner Indonesia, dan lain-lain. Wah, banyak banget nih kegiatannya Mbak Resa. Mbak Resa, sama seperti narasumber-narasumber uh, sebelumnya, pertanyaan saya yang pertama, boleh nggak sih Mbak diceritain keseharian Mbak Resa di Riyadh seperti apa? Ya, uh, jadi saya menemani suami yang sedang kuliah ya, kalau teman-teman tadi yang menemaninya bekerja, saya hmm. kuliah, uh, uh, alhamdulillah, uh, karena kuliah, ada asrama untuk mahasiswa yang gratis, kami tinggal di situ. Alhamdulillah, walaupun di luar kampus. Hmm. Dan kebetulan oke, oke. tempatnya berada di tengah kota gitu ya, jadi deket sih ke market. Kalau misalnya bosan, kami hmm. <laughs> bilang ya udah sana uh, belanja gitu ya, jalan kaki. Saya kadang sendiri atau sama anak ya yang tujuh tahun atau lima tahun gitu, jalan kaki tiga menit sih dekat iya. banget berarti ya mbak ya berarti memang di tengah kota ya kediamannya mbak iya. Reza ini uh, dekat dengan kampus tapi di luar kampus sih iya ya keseharian okay. karena punya baby mm. pasti ya, mm. <laughs> sibuknya sama baby sekarang uh, mm -hmm. dan menemani uh, dua anak yang belajar kalau yang satu ya yang pertama sudah mulai sekolah online kelas mm -hmm. satu sd uh, uh, yang satunya lagi ya paling saya ajarkan ya baca tulis gitu ya ngaji kalau uh, karena ini pandemi kan, jadi di rumah terus. Semuanya di rumah ya? Uh, uh, iya, kadang-kadang aja keluar kan. Tapi kalau sebelum hmm. pandemi, ya tadi seperti yang di foto-foto itu, uh, saya saat sudah tiga semester itu mengajar seperti di sekolah TK gitu ya, di gedung tempat tinggal kami ada itu anak-anak hmm, para mahasiswa ya, para mahasiswa asing tentunya di sini yang dari berbagai negara. Uh, mengantarnya bahasa Arab. Oh, Masya Allah, anak -anak berarti, jadi Mbak Reza, ini berarti udah uh, fasih berbahasa Arab, ya? Ya, nggak begitu, sih. Karena anak-anak, jadi ya, paling uh, bahasanya yang sederhana, ya, hmm. dan saya mengajarnya tahfid Qur'an. Jadi, paling kita talkinkan bacaan Qur'an yang untuk dihafal, kan? Hmm. Uh, paling ya, suruh uh, diem, ya, dengarkan terus ikuti gitu aja kan, hmm, ya yang sederhana-sederhana bahasanya. Hmm. Berarti ketika Mbak Reza sedang mengajar tersebut, anak-anak dengan suami atau ikut juga di dalam kelasnya? Waktu itu anak sekolah juga sama saya di atas itu kan, jadi dia merasakan hmm. sekolah dengan teman-teman yang berbagai dari berbagai negara, sekolahnya pakai bahasa Arab itu ya. Wah, masya Allah, itu dari dari negara mana aja tuh Mbak kalau boleh tahu anak-anak yang diajar sama Mbak Reza ini? Iya, tadi ya di foto itu ada anak Afrika, hmm. uh, kawasan Eropa juga ada, ya, yang Asia juga ada, waktu itu juga ada Cina, ada uh, Filipin, hmm. Malaysia juga ada, uh, teman ngajar saya juga ada Malaysia ya Ya alhamdulillah, masya Allah. Ini benar-benar apa pengalaman yang aku baru dengar nih, Mbak Resa seorang iya, uh, apa namanya? Ya betul ya, maksudnya uh, dengan dengan aktivitas kita di rumah, tapi kita juga bisa berkarya gitu ya, uh, mengajarkan kepada anak-anak. Nih Mbak Resa, tiga orang putra dan putri nih ya berarti ya, dan iya. uh, suami yang sedang sekolah dan Mbak Resa juga mengajar di luar. Itu bagaimana Mbak membagi waktunya, Mbak Resa? Dengan support sistem yang yang terbatasnya di luar negeri kan nggak ada saudara iya, gitu ya, gimana tuh Mbak Reza? Iya, kerja sama, sama suami aja ya dan anak-anak juga sih, alhamdulillah waktu itu juga uh, sempat cuti dua bulan gitu kan karena melahirkan. Nah setelah melahirkan saya ngajar lagi karena ternyata hmm. banyak yang tanya katanya ibu-ibu uh, wali murid tuh mana guru yang kemarin. <laughs> <laughs> Wah ini Mbak Resa ini kayaknya guru favorit nih ya sampai dicari nih sama wali murid ya. <laughs> Alhamdulillah iya. Terus ya udah e, ngajar juga bawa bayi, bayinya dibawa Washa karena itu, waktu itu masih kecil ya dua bulan. Uh -uh. Tapi kebur pandemi um, cuma dua bulan juga ngajar. Sudah pandemi lagi sampai sekarang belum mulai lagi uh -uh. kemarin sih sempat oh, okay. ketemu pengelolanya di atas ya pas main katanya mau masih mau ngajar nggak? Iya emang kapan? Ya mungkin nanti Januari kalau buka gitu. Masya Allah, semoga semuanya lancar ya Mbak Resa. Terus seru iya. banget nih cerita ceritanya. Terima kasih Mbak Resa. Nih sekarang aku mau panggil semua narasumber Mbak Resa. Aku mau tanya ya. pertanyaan selanjutnya nih buat para narasumber. Seru banget ya cerita para narasumber kita pada sore hari ini. Saya uh, apa sudah Melihat beberapa pertanyaan, ada yang masuk, tapi sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk para narasumber kita dulu, tuh ya. Um, saya tuh terpikir, kalau misalnya um, merantau, orang yang tinggal di luar negeri itu tuh asik banget ya tinggal luar negeri bisa jalan-jalan bisa kesana kemari maksudnya hidupnya tuh penuh dengan kebahagiaan menurut saya dulu ya tapi setelah di <guluh> dijalani sendiri oh ternyata banyak banget ya tantangannya gitu nah aku mau tanya nih kepada semua teman-teman narasumber di sini apa tantangan terberat teman-teman yang dirasakan ketika sedang merantau sekarang aku ke mbak Reza dulu deh mbak Reza gimana mbak ada tantangan terberat nggak mbak selama tinggal di riyadh Iya, tantangannya ya sama seperti Mbak Citra dan yang lainnya tentu ya eh, cuaca gitu ya suhu atau iklimnya itu. Walaupun di sini nggak ada salju tapi tetap pas musim dingin eh, dingin sekali ya beda dengan di Indonesia dan setiap pergantian pasti kena kena flu gitu hmm. kan? Oh hmm. iya betul betul. <laughs> iya terus. Jadi tantangannya sama juga, musimnya nggak ya, ada yang jualan. Euh, makanan apa yang lewat <robodar> palingnya? <laughs> makanan sendiri. Arab selalu euh, uh, masuk sendiri, paling uh, uh, um, <discussion> kadang-kadang aja belinya. Iya, oh ya, okay, dan baik. Yang pertama itu tantangannya er, rindu dengan tanah air ya, dan keluarga hmm, pasti ya. <laughs> Kayak kita semua juga begitu ya, Mbak Reza. Terima kasih banyak, Mbak iya, Reza, betul. sudah sharing. Sekarang aku mau tanya Mbak Fifta, Mbak Fifta, apa tantangan terberat uh, selama merantau? Pernah nggak sih merasakan sedang down banget atau apa gitu tantangan terberat yang Mbak Fifta rasakan? Uh, apa ya? K gini, kalau sekarang di Saudi itu yang itu yang baru ngerasain beratnya itu itu. Soalnya dulu saya pertama di Brunei, terus di Malaysia itu ada yang asisten yang membantu gitu hmm. terus begitu begitu di Saudi gitu kan uh, mbak asisten nggak bisa ikut gitu karena kalau hmm. ikut prosedur yang sesuai agen dan uh, administratifnya itu itu mahal mahal sekali kalau untuk di Saudi hmm. gitu jadi betul-betul harus uh, berjuang sendiri gitu pengen dulu pengen donat Oke, Mbak bikin donat. Tuh. <tuh> pengen martabak manis bikin. Kalau sekarang tiba-tiba anak ini <tuh> pengen donat dong. What? Aduh, buka-buka dulu, Nonton dulu. Gimana caranya ini gitu. Itu benar-benar yang uh, terus begitu sampai dan biasanya kami itu selalu tinggal di uh, remote area yang hmm. saya mengalami tinggal yang tidak ada orang Indonesianya gitu. Sendirian. Hmm. Yang jadi nggak bisa ada yang ditanya atau minta diajarin gitu. Uh, jadi ya betul betul uh, sendiri gitu ya merasa sendiri gitu tiba-tiba anak mau apa harus sendiri harus bisa gitu kalau misalnya ada yang sakit itu ngerasain banget gitu jam 12 malam anak sakit semua harus diboyong karena ya gitu, enggak ada Tuh. keluarga nggak ada tetangga gitu tetangga ya tapi orang Uh, negara lain ada Jerman Rusia hmm. apa kita hmm. biasa ngobrol berlima ke rumah sakit gitu ya betul. Mbak betul ya? jadi pernah ngerasain yang anak di opname itu berasa kayak liburan di hotel karena berarti suami harus kerja dari rumah sakit <tuk> karena anak-anak <karena, tuk> semua kami semua nginep di rumah sakit gitu ya sholawat luar pangin, biasa gitu iya jadi uh, itu sih ya maksudnya uh, berdoa semoga semua kita sehat-sehat amin karena itu amin. perjuangan ya, banget ya. kalau pas lagi ada ya yang pasti pasti mm -mm. yeah. <laughs> oke okay. uh, terima kasih Mbak Fifta nih ke Mbak Tami sekarang Mbak Tami apa tuh Mbak tantangan terberatnya Mbak selama merantau Um, tiap negara beda-beda tapi uh, kalau untuk Bahrain ini yang paling terasa sih cuaca ya yang hmm. sangat amat uh, panas dan uh, secara geografis juga padang, pasir, tandus sementara saya yang hobinya traveling senang banget naik gunung turun ke sawah gitu hmm. uh, main di sungai dan begitu pun anak-anak saya anak saya yang paling gede itu senang banget dia manjat-manjat pohon kalau di Indonesia hmm. ya di rumah saya itu dia manjat pohon mangga tuh udah sampai ke ujung, cuman di sini dia mau manjat pohon <laughs> apa adanya, pohon pohon kurma. <laughs> Jadi ya, itulah tantangannya. Harus e, bagaimana caranya mengkondisikan anak-anak e, agar tetap bisa apa ya, motorik kasarnya tetap bisa e, terasa, ya. walaupun hmm. ya tempatnya terbatas. Kebanyakan sih memang indoor, pada akhirnya, apalagi kalau summer ya, kita tidak bisa Betul. jalan keluar. Mm -mm. Takut kena heat stroke juga ya kalau terlalu mm -mm. Oke, terima kasih banyak Mbak Tami. Nah, Mbak Nana nih sekarang apa tuh Mbak tantangan terberatnya Mbak Nana? Tantangan terberatnya kalau dari dua merantau di dua negara berbeda itu kalau di kalau di Kamboja jelas bahasa. Mm -mm. Kalau di Malaysia ini Super asik-asik aja ya. asik-asik aja. Paling sekarang merasa agak agak sedih karena ya masa pandemi ini jadi udah hampir satu tahun nggak pulang kayak gitu. Ya ya kangen Kirin banget ya sama keluarga ya biasanya kan kan Malaysia dengan Indonesia kan deket banget tiket juga murah mm. kan kalau kalau lagi kalau lagi masa-masa normal gitu biasanya sering mudik atau orang tua yang sering kesini. Nah di mm, pandemi ini jadi satu tahun bener-bener bener-bener ya yang di Indonesia nggak bisa kesini yang di sini nggak bisa pulang ke Indonesia kayak gitu. Kalau mm. uh, tapi di dua negara berbeda itu, saya ada dua pengalaman yang juga lumayan berat, mm -hmm. e, kayak waktu di Kamboja. Waktu itu sempat baru satu minggu di sana, tiba-tiba harus mudik ke Indonesia karena e, adik saya kecelakaan dan meninggal dunia. Kayak gitu, itu. dan berdua dengan Amira saja karena suami nggak bisa pulang. Jadi lumayanlah itu, kalau diingat-ingat, kalau diingat, "Wah, kok bisa ya?" kok mampu ya gitu ya kok mampu ya karena Allah yang memampukan kita ya pasti yeah, dan yeah, dan support semuanya yang ada di sekitar kita gitu kalau di Malaysia ini waktu itu saya pernah kecelakaan karena kena luka bakar gitulah nah hmm. di situ disitulah saya kayak dapet keluarga baru di IP Asia ini belum pernah ketemu sama IP Asia uh, maksudnya teman-teman yang regional Malaysia ya dan yeah, yeah sama sekali belum pernah ketemu baru mutasi juga. Terus mm -hmm. saya waktu itu lagi kelas bonsai. Kelas bonsai awal-awal banget, masih awal-awal banget kelas bonsai. Mm -hmm. Itu lalu lalu ada teman-teman dari IP Malaysia datang ke rumah menjenguk. Itu rasanya saya nggak kenal itu padahal sama masing masingnya datang ke rumah saya masing-masing ada bantuan, ada Dian ya gitu. Hmm. Terus dijenguk pad ya padahal belum pernah ketemu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Terus di sana ya ngobrol, padahal saya juga nggak begitu ngerti sama obrolan tentang IP Asia ya, karena saya kan Ia, baru iya. di IP Asia gitu. Tapi saya jadi merasa diperhatikan banget, saya jadi merasa punya keluarga, nah jadi dari, dari situ jadi langsung ah cinta banget pokoknya sama IP Asia. Oh, <laughs> masya Allah, ini uh, benar-benar ya. Jadi sebenarnya tantangannya justru membawa hikmah yang luar biasa untuk mbak Nana, luar biasa mbak Nana. Terima kasih mbak Nana. Terakhir nih mbak Citra, tantangan terberatnya apa mbak selama merantau di Jepang? Um, tantangan terberat selain sekolah ya, <laughs> selain sekolah dan jauh dari keluarga itu, ini apa? Mungkin karena negara sin di sini kan. Uh, mayoritas non-muslim ya jadi hmm. tanda -tanda tuh saat suasana Islami itu enggak sama seperti di Indonesia walaupun ada orang Indonesia ada komunitas Islam tapi tentunya beda sama di Indonesia jadi kadang oh. kangen kan kangen dengar suara ajan biasanya hmm. jadi kalau dengar suara ajan ya cuman kalau ke musola yang komunitas Islam atau hmm. di HP aja gitu kan, e, rasanya kangen dengan suara masjid terus tuh e, gitu suasana itu terus suasana ketika hari raya Lebaran kan Wah, beda itu beda, ya? banget. Nah, itu yang pasti e, ngerasain beda banget karena e, kadang Lebaran itu nggak ada libur kan di sini jadi setelah sholat Id kami harus balik ke lab. ngampus anak-anak hmm. kalau sudah sholat Id langsung balik lagi ke sekolah, jadi kadang sholat it mereka pakai seragam sekolah. Iya. Yeah, yeah. <laughs> sekolah itu sih, dan tantangannya tentu ngajarin anak-anak gimana, uh, yaitu apa supaya rutin ibadah dan lain-lain. Apalagi mm -hmm. uh, tantangan terberat teman-teman yang anaknya lahir di sini kadang ya mereka lah yang jadi uh, guru. Ya memang utamanya ibu ya, jadi hmm. mereka yang mengajarkan huruf hijaiyah, uh, bacaan hmm. sholat dan lain-lain itu sih yang bikinnya. Uh, tapi insya Allah lah bisa di ini beda-beda ya, ya mbak ya secara, iya. semoga, semoga ya, pasti Allah memampukan karena hmm. <laughs> karena Allah yang menitipkan, insya Allah Allah yang memampukan ya Mbak ya. Luar biasa ini uh, para marah sumber kita sore hari ini. Nah, teman-teman, sekarang aku mau bacain dulu ya Q&A dari teman-teman yang udah penasaran nih, kayaknya udah gak sabar nih pengen nanya. Ini dari Mbak Lia El Solihat. Hai Mbak Indri dan teman-teman, kenalin saya Lia dari Regional Bandung. Halo Mbak Lia, terima kasih banyak sudah menonton. Boleh nanya nggak kalau biaya hidup di luar negeri itu gimana sih? Nah, ini gimana nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin kalau... Uh, apa saya ke Mbak Citra dulu deh di Jepang. Mbak Citra gimana? Biaya hidup di luar negeri? Mbak Citra? Kalau... kalau saya kan biaya hidupnya kar, uh, tergantung beasiswa ya, karena... <laughs> beasiswanya saya dari pemerintah Indonesia jadi mereka tahu kalau uh, di negara Jepang standar hidupnya segini cukup untuk mahasiswa ya untuk mahasiswa. Hmm, jadi, untuk mahasiswa. jadi mungkin untuk orang biasa jadi uh, memang berbeda sama biaya hidupnya orang Jepang yang standar hidup orang Jepang memang beda tapi insya Allah cukup Cukup aja untuk Indonesia, bahkan bisa nabung gitu, bisa. Mm -hmm. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah cukup aja sih. Sekisarannya memang beberapa kali lipat lebih besar daripada Indonesia, tapi kan ini karena ya apa menyamakan dengan biaya hidup uh, di Jepang gitu sih. Mm -hmm, mm -hmm. Baik, jadi sebelum sebelum uh, Mbak Citra ke Jepang itu pernah nggak sih kayak research dulu gitu, gimana sih biaya hidup di sana gitu, ada nggak uh, nih Mbak Citra? Pernah sih, tapi uh, kalau urusan rejeki gitu saya, ya itu saya serahkan sama Allah, pasti Insya Allah cukup ya, aja betul. gitu. Jadi uh, paling menyiapkan mental aja ketika sebelum berangkat ya itu sih. Kalau uh -huh. urusan rejeki itu nggak tahu kenapa. Kalau yakin kan kadang sama Allah inilah. Ya betul, ya ya, pasti ada aja gitu ya Insya Allah cukup aja gitu. Ya, ya itu. Ya terima kasih banyak Mbak Citra. nih kalau Mbak Nana gimana Mbak? Bagaimana sih Mbak biaya hidup di Malaysia? Biaya hidup di Malaysia itu kalau dengan Indonesia nggak jauh beda loh Mbak. Kayak saya oh, sebelum, gitu. Nah kalau saya sebelum di sini kan di di Depok ya dan suami hmm. kerjanya di Jakarta itu. Kalau misalnya di Apples Apple Apple Jakarta dengan Kuala Lumpur itu nggak jauh beda sebenarnya. Oke hmm, oke okay, nggak okay. nggak jauh beda ya sebetulnya. Gak jauh ya. beda. Enggak. Beda. Mm -mm. Jadi makanan dan tempat tinggal juga sama ya kira-kira ya untuk basic needs gitu. Basic needs iya. Uh, jadi dari makanan gitu kalau misalnya kita makan di luar kita cari yang enam uh, ringgit satu porsi itu sekitar dua puluh ribu itu juga masih ada. Oh gitu masih ada wah ini teman-teman <laughs> mungkin nonton teman -teman bisa promosi juga ya teman-teman dari Indonesia yang mau uh, merantau ke Malaysia ternyata nggak jauh beda loh biaya hidupnya. Iya nggak jauh beda masih ya Asiklah. asik lah asik pokoknya kan? asik ya nggak jauh beda oke terima kasih Mbak Nana. nah kalau Mbak Tami di Bahrain gimana Mbak Tami biaya hidupnya? Um, kalau di Bahrain kalau suami saya bilang sih katanya Bahrain itu salah satu negara GCC yang biaya hidupnya paling murah benar nggak ini oh, nanti betul. tanya mbak vifta ah, <laughs> satu ya, dinar hmm. ya satu dinar di Bahrain itu kurang lebih tiga puluh tujuh ribu rupiah okay. uh, kalau sehari-hari untuk satu bulan serat, dua untuk biaya hidup keluarga ya yang sudah berkeluarga dua ratus ringgit itu cukup untuk makan ya dan lagi pula di sini itu eh sebentar dua oh, ratus ringgit atau dua ratus dinar Eh dua ratus dinar maaf <laughs> tadi baru dari Malaysia <laughs> Oke, okay, adalah viral ya, berarti ya. Oke, okay. ya, untuk sehat, untuk hidup sehari-hari, ya, untuk makan. Dan hmm. juga, kalau di sini itu tol gratis, biaya parkir gratis, bensin okay. murah karena apa? Negara hmm. Arab kan ya, penghasil minyak. Ya, jadi, mahalnya itu mungkin di uh, sekolah, di hmm. apartemen gitu. Kalau yang lain-lain, Insyaallah aman lah. Oh gitu. Ya. Tapi <laughs> sesuai insya Allah, dengan purchasing powernya. Iya, betul. Jadi sebetulnya kita juga hidupnya harus menyesuaikan dengan purchasing power kita juga iya, ya, mbak ya. Iya. Mungkin kalau <laughs> okay. dibandingkan dengan Indonesia memang jauh. Tapi memang kalau hmm. di sini itu tergantung, tergolong yang murah. Kita hmm, 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 hmm. dan juga pintar-pintar kita juga ya Mbak ya untuk menyiasati Betul. biaya hidup ya, karena kan ada memang ada yang basic, ada yang keinginan gitu, itu mungkin minta pintar kita juga. Betul. <laughs> Terima kasih mbak Tami for sharing. Nah, aku mau cek nih cross check nih Arab Saudi benar nggak sih? <laughs> Bahrain itu paling murah. Nah, ke Mbak Mba Resa dulu nih Mbak Resa. Gimana Mbak biaya hidup di sana? Iya, <laughs> uh, kalau dihitung rupiah memang mahal ya. <laughs> apalagi waktu kami pertama ke sini kan kaget lah mahal-mahal ya <guluh> kalau dihitung-hitung rupiah gitu kan apalagi kantongnya mahasiswa tapi ya alhamdulillah lama-lama menyesuaikan cari-cari yang diskon dan alhamdulillah juga memang rezeki dari Allah tuh dari jalan mana aja ya iya betul <guluh> Masya Allah Terima kasih banyak Mbak Resa sudah sharing Mbak Fifta nih. Kalau Mbak Resa tadi kan tinggalnya di apartemen eh, khusus mahasiswa begitu ya. Kalau Mbak Fifta kan di kompon. Gimana tuh Mbak? Ada nggak Mbak kira-kira perbedaan dari segi biaya hidup? Uh, <laughs> sebenarnya kalau biaya hidup uh, pasti ada perbedaan. Di, di, bahkan di Indonesia pun kan, misalnya di Kalimantan terus ke Jawa, ke Jakarta itu kan pasti hmm. berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling mahal itu wah, adalah wah ini ya. yang tidak terbayar ya. Merantau itu <laughs> betul, merantau itu yang paling mahal adalah pengalaman. Kalau untuk biaya hidup pasti dia akan menyesuaikan dengan uh, pendapatan, maka dia akan gitu. Sebenarnya kalau pernah ada kawan yang menghitung gitu, waduh, kalau kau jadi sana segini, biaya sekolah sekian, 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 sekian. sama hmm, aja dong dengan betul, saya betul. di Indonesia misalnya gitu ya sama aja dengan di Indonesia gaji sekian 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 nggak yes. dapat apa apa dong gitu uh, tapi untuk uh, mungkin bisa dikonfirm untuk para mm -hmm. ibu perantau nih sebenarnya yang paling mahal itu adalah pengalamannya betul sekali gitu. sepakat uh, <laughs> ya justru itu <ini>, ya itu <laughs> yang tidak bisa terbeli bahkan ya mbak ya betul jadi saya uh, saya ingat uh, ibu kawan saya itu um, saat memberi, wejangan, beliau mengatakan bahwasannya jangan pernah takut untuk merantau, karena yang tidak bisa kamu beli itu adalah pengalaman. Masya Allah, dimanapun sebetulnya ini juga jadi mood booster, Juga nih buat kita-kita nih ya, sebenarnya buat aku terutama ya. Aku pikir kalau merantau itu kan banyak banget tantangannya gitu-gitu, tapi aku tercerahkan banget nih dengan pesan yang Mbak Fifta. Oke, terima kasih Mbak Fifta. Ini kayaknya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, mungkin ya. Satu pertanyaan lagi dari siapa? Oh dari kakak Una nih. Bagaimana sih caranya mengatur kekompakan di masing-masing keluarga narasumber? Nah, yuk gimana nih dari Mbak Fifta dulu deh Mbak Fifta gimana tuh Mbak mengatur kekompakan dengan suami dengan anak, -anak. Uh, dengan anak-anak dengan suami? Ah iya itu hmm. sebenarnya uh, seperti teman-teman yang tahu gitu bahwasannya memang uh, ibu profesional itu. Uh, apa ya mendampingi atau apa bahasanya ya mengiringi pertumbuhan kita ya. pertumbuhan ah, iya. sebagai ibu kalau saya ya jadi seperti mm -hmm. yang saya sebutkan tadi saya tinggal di begitu tinggal di compound ini rasanya eh mm -hmm. uh, malam siang itu semuanya padat gitu sangat padat harus ini harus itu gitu tapi kemudian saat saya mendapat tantangan itu saat juga tepat, saya mengikuti kelas uh, Bunda Cekatan. Gitu, jadi, oh, okay. ini tantangan, ini harus Cekatan hmm. nih. Gimana nih? Gitu terus, saya membuat masak 30 menit, bisa enggak lah? Itu dalam tiga bulan, saya buat gitu, bisa enggak? Gitu, setiap hari oh, jadi anak-anak bersih-bersih, anak-anak uh, yang sudah sedikit besar, kamu bisa bantu untuk vakum, yang kamu bisa bantu uh, rapikan sepatu, itu hal yang sepele. Hal yang mm -hmm. mungkin tidak terpikirkan. Tetapi kalau tidak ada yang mengerjakan. Maka sepatu itu akan berantakan. Saya mengatakan ya, betul. begitu ke anak-anak. Mm -hmm. Jadi silahkan dirapikan sepatunya. Silahkan ya, yang kamu bisa vakum. Yang satu silahkan uh, membawa turun uh, cucian kotor. Kajuh, banyak ada. anak ini banyak banyak yang bantuin Pasukan, juga Mbak Vista ya. Betul. <laughs> jadi merasa punya jadi manajer kan? Berasa manajer betul, -betul. <laughs> betul Saya saya fokus untuk meningkatkan kualitas saya sebagai uh, tukang masak 30 menitan nih. Jadi setiap hari hmm. saya berarti selama 3 bulan setiap hari dengan luka baru dengan bandages baru di jari-jari tapi itu menyenangkan gitu ya seperti itu jadi hmm. kita betul-betul tim satu tim dan selalu diingatkan kita satu tim ya gitu ya satu tim ya <laughs> terima <laughs> kasih nih mbak Fifta. seru banget nah mbak Nana gimana mbak menjalin kekompakan dengan keluarga uh, sama kayak yang dibilang mbak Fifta ya ibu profesional itu uh, menjadi teman di kesahiran kita kayak yang hmm. apa ibu Septi bilang ibu profesional itu adalah ibu yang bersungguh-sungguh dalam perannya jadi kita jadi kita sadar memilih peran apapun lalu dikomunikasikan dengan suami terus uh, apa ya? Jadi kalau suami tahu kita ngapain aja jadi kan kita bisa atur waktunya bareng-bareng kayak gitu Mbak. Iya. Oh, wah, terima kasih banget nih. Mantap sekali Mbak Nana. Mbak Tami gimana Mbak mengatur kekompakan dengan keluarga? Uh, kalau dari saya, kita kembali lagi setiap keluarga. Itu kan pasti punya visi dan misi yang unik dan berbeda, ya. Kembali saja ke situ, apa visi dan misi keluarga, kemudian uh, itu menjadi guideline. Dan lagi, yang seperti yang pernah uh, seorang guru saya katakan, katanya sebagai seorang Muslim. Uh, ke apa, hubungan kita dengan suami itu akan baik ketika kita mendekat ke Allah gitu. Jadi istilahnya seperti sebuah segitiga ya suami, istri ya, dan ya, Allah. Ya, ya. Jadi semakin kita mendekat ke Allah maka hubungan kita dengan suami itu akan semakin baik, akan semakin kompak sehingga rumah tangga yang dibangun pun uh, uh, apa, uh, akan baik juga gitu. Seperti, mm -mm. Jadi itu yang mungkin perlu untuk di Uh, jaga wah masya allah terima kasih banyak mbak Tami mbak Citra gimana tuh mbak bagaimana mengat menjaga kekompakan dengan keluarga oh dengan anak berarti ya karena kan suami uh, di Indonesia mbak Citra iya. ya dengan anak tuh gimana tuh mbak Citra uh, mungkin kurang lebih sama sama teman-teman yang lain cuman menambahin uh, biasanya komunikasi kali ya yang penting ya baik buat pasangan sama anak apalagi sama anak sih uh, orang tua tuh jadi pendengar yang baik dulu jadi, sebelum ya. kita didengar, jadi uh, kita dengerin anak dulu. Um, gimana? Jadi, pendengar dulu. Jadi, ketika saya ngajakin sesuatu sama dia, misalnya, yuk, kita bagi tugas di rumah karena kan berdua aja, ya. Terus, kalian melatih kemandirian dia juga. Ini juga, saya terbantu banget ketika saya belajar. Jadi, ibu lah, memang niatnya ikut. I Ibu profesional pengen jadi ibu yang lebih baik, gitu kan? Jadi banyak banget materi, mungkin masukan, saran dari teman-teman juga dari materi-materi materi ibu profesional yang saya langsung bisa terapin dan mempermudah saya, gitu, mendidik sekaligus um, menjaga kekompakan sama anak, gitu sih, yang penting komunikasi hmm. dan menambah okay. ilmu parenting juga. <laughs> ya, <laughs> alhamdulillah. Ini teman-teman, Mbak Reza uh, sedang ada kendala teknis. Jadi nanti ketika Mbak Resa kembali nanti uh, bisa kita tanyakan kembali. Cuman kalau misalnya belum uh, berhasil juga, teman-teman, insya Allah nanti Mbak Resa akan langsung menjawab di kolom komentar di Facebook fanpage IP Asia ya, nggak apa-apa ya. Nah, nggak kerasa banget nih kita sudah berada di puncak acara. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Aku nggak pengen selesai deh rasanya. <laughs> nah, teman-teman, kita sebelum belum menutup acara hari ini, aku boleh nggak ya uh, di share kepada teman-teman gitu tips-tips dari para narasumber untuk para keluarga yang sedang merantau atau yang akan merantau, boleh nggak dibagi tipsnya? Pesan-pesannya apa dari Mbak Citra dulu deh, Mbak Citra? Hmm, Pesan-pesannya ya. Walaupun mungkin hidup di luar negeri itu tidak seindah foto-foto uh, di sosial media gitu ya, <cil huruf> Seindah <sir> <thebrav> itu memang. Cuman, insya um, apa ya? Uh, Allah tuh selalu bersama kita gitu dimanapun berada. Jadi bisa kok kita hidup di mana aja. Misalnya tadi ada teman saya tuh yang nanya bisa bawa bayi nggak ke luar negeri, tapi nggak bawa suami. Insya Allah bisa. Jadi hampir semua universitas di luar negeri tuh mereka punya penitipan anak. Jadi hmm. dari bayi anak baru lahir, misalnya di Jepang, saya pernah soalnya cari tahu karena saya cari di luar negeri di Eropa dan lain-lain juga karena saya memang niatnya bawa cuma bawa anak. Uh, hampir semua universitas di, uh, selalu ada uh, ini daycare-nya gitu ya. Jadi insya Allah hmm. ada. Jadi apapun tantangannya, insya Allah adalah gitu. Uh, maksudnya uh, ada jalan gitu, ada solusinya gitu insya Allah. Jadi bisa... Masya Allah. Jadi harus ber, berbaik sangka kepada Allah dan harus yakin gitu ya Mbak ya bahwa Allah bersama kita. Wah terima kasih banyak Mbak Citra atas pesan-pesannya. Mbak Tami ada pesan apa nih Mbak untuk para uh, yang nonton hari sore hari ini? Hmm. Uh, Allah itu ketika menempatkan kita ke suatu tempat pasti selalu ada hikmah di balik itu ya dan hmm. kita tugasnya adalah bersyukur dimanapun kita ditempatkan pak karena uh, ada pengalaman-pengalaman uh, seperti yang Mbak Vifta tadi bilang yang mahal yang itu tidak didapatkan oleh orang lain nah ketika hmm. nanti kita pulang ke Indonesia pengalaman itu bisa kita bagikan ke komunitas kita atau ke keluarga terdekat jadi uh, keberadaan kita selama di luar negeri itu bermanfaat juga untuk orang lain. Masya Allah, terima kasih Mbak Tami, Mbak Nana, gimana Mbak? Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman semua? Uh, buat teman-teman yang mau merantau, pesannya itu ya. Uh... Kalau bisa sebelum berangkat kita survei dulu lah ya, riset kecil-kecilan ya baik itu dari manly expense-nya, dari daerah daerah tempat kita akan pindah nanti. Jadi nanti biar kalau mau cari rumah sewanya gitu biar lebih murah. Terus siapkan mentalnya yang pasti karena nanti kita akan berada di tempat baru bersama orang-orang yang baru. Jadi pasti nanti akan kita akan cari teman-teman baru yang lebih apa ya yang senasib sepenanggungan lah sama-sama anak rantau. Hmm, jadi komunitas kata ya Mbak akhirnya ya. Iya, kita nanti membentuk komunitas lain. Terus mm -hmm. kayak Mbak, kayak Mbak Fifta bilang yang mahal itu adalah pengalaman. Jadi kita nikmati saat-saat jadi anak rantau, kita uh, kita jalan-jalan ke tempat yang kalau misalnya kita ada di tanah air itu kita akan mahal gitu loh. Kayak waktu Mbak Indri di Eropa juga kan kalau misalnya kita di Indonesia tuh mau Euro trip kan mahal ya, tapi kalau lagi di Jerman tapi Euro dan Euro trip kan lebih murah kayak gitu. Ah iya iya iya. Ini ini anak-anak traveling nih pasti ngomongnya kayak gini anak nih. Anak ya. <laughs> dan satu lagi yang paling penting hmm. itu siapkan tabungan minimal seharga tiket mudik kita minimal banget untuk satu orang. Untuk satu keluarga lebih baik, tapi kalau emang hmm. susah ya minimal banget untuk satu orang. Jaga-jaga kalau misalnya kita harus mendadak pulang karena ada emergensi di tanah air gitu. Udah cukup kita wow, aja Masya dan selamat mati kehidupan di luar negeri. Oh, Masya Allah Mbak Nana, makasih banget tipsnya. Ah, ini Mbak Resa udah bersama kita kembali. Mbak Resa, ada tips nggak Mbak untuk teman-teman yang sedang nonton? Untuk para ibu yang sedang merantau atau yang ingin merantau? Ada pesan nggak dari Mbak Resa? Iya, maaf baru gabung lagi. Kendala nggak apa-apa ya. Mbak Resa, gak apa-apa. <laughs> Iya, jadi saya pernah dapatkan uh, apa ya uh, video motivasi gitu ya. Jadi bersungguh sungguh dalam sesuatu, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Kayak hmm. ini pengalaman saya jadi guru ini tuh sepertinya ya, sepertinya waktu saya mengikuti tahfidz sebelumnya di sini juga kan. Iya, yeah. waktu itu memang lagi sungguh-sungguh ya. Nah, ketika tidak bisa mengikuti karena ada Uh, kerjaan lain waktu itu juga pengalaman menjaga anak tetangga ya yang keduanya kuliah gitu ya anak-anak tetangga ada tiga anak gitu ya uh, saya jaganya bareng sama teman juga yang di sini ada dua orang kan Indonesia nah uh, ketika guru yang tafid ini ada yang mau keluar mau pindah pindah asrama guru tafid saya merekomendasikan gitu kan. Oh, masya Allah, mungkin mungkin karena uh, hasil saya sungguh-sungguh waktu itu, hmm. jadi Allah memberikan jalan untuk uh, ber, beraktivitas yang lain gitu ya uh, untuk lebih lagi uh, berkarya gitu di luar rumah. Oh, masya Allah, jadi ini adalah buah dari kesungguhan sebetulnya Mbak Reza ya, masya Allah, terima kasih banyak Mbak Reza sudah berbagi bersama kami. Nah, Mbak Fifta, terakhir Mbak Fifta, ada nggak pesan untuk para teman-teman yang sedang nonton nih mungkin bisa di unmute dulu mbak vista ah, oke okay. um, tadi tips dari mbak nana mbak citra mbak Tami, mbak reza sudah lengkap banget ya satu dua tiga satu oke okay. dua <laughs> mm. gitu ya sudah lengkap banget jadi uh, saya melengkapi uh, satu hal Uh, pesannya Imam Syafi'i bahwa jangan pernah takut merantau karena kemanapun, dimanapun ini masih bumi Allah. Jadi ada Allah, jangan pernah takut. Allah akan mengirimkan saudara-saudara baru, kawan-kawan baru, teman-teman baru, dan jalan keluar bahkan yang tidak kita pikirkan untuk semua masalah apapun yang akan kita hadapi nanti. Jadi Bismillah, kuatkan tekad. Banyak bersyukur, masya menikmati. Allah. Aduh, ya ampun, <laughs> dalam banget nih, pesan-pesan dari teman-teman semua, dan langsung relate gitu ya, bahwa Allah itu mengirimkan teman-teman baru. Banyak banget, memang, um, apa ya, setelah merantau ini, memang, apa ya, jadi, kayak, membuka jalan, menemukan komunitas-komunitas baru yang produktif, saudara-saudara baru, masya Allah. Baik, teman-teman semua, luar biasa sekali, ya, obrolan sore hari ini, banyak banget cerita inspiratif dari para ibu rantau dari berbagai negara. Terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi pada sore hari ini di acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan acara live pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan episode live berikutnya besok. Tentang apa ya temanya? Nah, temanya adalah tentang pendidikan di Asia. Seru banget kan? Besok banget nih teman-teman. Jam 13 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada ibu profesional yang ke-9. Semoga selalu menginspirasi para wanita untuk menjalankan peran yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Perjalanan meraih asa saat merantau memang membawa sukacita dan tantangan tersendiri. Namun, dari para ibu hebat pada sore hari ini, kita telah sama-sama menyaksikan bahwa tantangan demi tantangan itu sesungguhnya adalah tempaan bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, sehingga dapat terus berbagi kemanfaatan dan menguntai karya dari manapun berada, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Atas nama tim yang bertugas pada sore hari ini, kami, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara. Stay happy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.